Pemirsa, geger penemuan mayat bayi di kebon kosong di Bekasi, Jawa Barat. Ironis, bayi diduga hasil hubungan sedarah kakak adik. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Pemirsa, pabrik sekaligus gudang biji plastik di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting panel listrik. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam terus membesar melahap habis isi pabrik biji plastik dan drum daur ulang di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya biji plastik dan sulitnya sumber air membuat petugas pemadam sulit menjinakkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada panel listrik di pabrik. Gudang biji plastik, Pak, ya? Gudang biji plastik semua kaleng-kaleng juga bekas dari bahan bakar ini. Penyebabnya apa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Oh, untuk penyebabnya? Panel. Dari panel, ya? Ada korsleting di panel, Pak, ya? Panel listrik. Dari Pak, siapa, Pak? Beni. Pak Beni, ya? Ya, informasi dari Pak Beni dari panel listrik. Mencegah api semakin meluas karena daerah pergudangan, belasan mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya melaporkan. 5 pekerja tewas, 2 lainnya kritis akibat ledakan tangki di pabrik di Gresik, Jawa Timur. 1 korban tewas merupakan wanita. Ledakan terjadi saat pekerja mengelas tabung tangki yang akan diisi gas metanol. Lima orang pekerja, salah satu yang wanita, tewas akibat kecelakaan kerja yang terjadi di salah satu pabrik di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan kerja terjadi saat sejumlah pekerja tengah melakukan pengelasan tabung tangki yang akan diisi gas metanol. Akibatnya, 3 kali suara ledakan terjadi. Dari kejadian ini, 2 orang pekerja lain yang berada di sekitar lokasi mengalami luka berat dan kritis. Pihak keluarga hingga kini belum mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan kerja ini. Apa? Saudaranya atau apa? Saya, kalau Mas Andi sama Bapak, saya keponakan. Oh, keponakan. Tapi sama saya, ada dengar ledakan aja 3 kali. Memang saya dengar posisi itu gitu. Saya kira kan cuma PJB gitu. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ledakan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa saksi, termasuk pekerja yang bertugas saat kejadian. Dari pemeriksaan sementara, tabung meledak saat petugas tengah melakukan pengelasan, membuat tabung tangki penyimpanan gas metanol. Kami dari Polres Gresik masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP bersama tim pelapor dari Polda Jawa Timur untuk mengetahui sebab-sebab kepastian dari adanya ledakan tersebut. 5 jenazah korban hingga kini masih berada di kamar jenazah RSUD Ibnu Sina Gresik dan Rumah Sakit Semen Gresik. Keluarga dan kerabat korban masih menunggu hasil otopsi untuk bisa segera memakamkan jenazah. Belum ada keterangan dari pihak manajemen perusahaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah terbakar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironis, api diduga berasal dari korek api yang dimainkan anak-anak di dalam rumah.
warga Kampung Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan terbakarnya rumah berlantai dua. Kuatnya embusan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke dua rumah di sekitarnya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi pemukiman yang padat serta api yang cukup besar membuat warga kesulitan memadamkan api. Petugas yang tiba di lokasi segera berusaha memadamkan api. Rumah Bang Ring kebakar? Ada, pertama cuma satu, cuma merambat, akhirnya jadi kena dua. Ini kebakar rumah atau warung? Pertama rumah dulu yang di belakang, terus ini warung. Warung ya? Tadi ada sempat ada korban juga nggak Bang? Nggak ada. Dugaan sementara, kejadian ini akibat ulah seorang anak yang autis dan sedang bermain korek api bersama teman-temannya. Percikan korek api membakar barang-barang yang mudah terbakar di dalam rumah. Adalah sekelompok anak-anak yang lagi bermain dengan menggunakan korek api. Dan setelah kita tanyakan juga ke warga sekitar, informasi sementara memang ini dilakukan oleh salah satu anak yang memang dalam kondisi autis. Saat kejadian, orang tua korban sedang sibuk melakukan pengerjaan rumah sehingga luput dari pengawasan. Kasus ini ditangani Polsek Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online menyerbu restoran makan cepat saji di Jakarta, Bandung, dan Makassar. Supir ojol ini antri membeli makanan promo menu varian grup boyband asal Korea. Petugas menutup paksa restoran karena antrian yang panjang memicu kerumunan. Antrian panjang ratusan pengemudi ojek online ini terjadi hingga keluar gedung restoran cepat saji di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas yang mengetahui kerumunan langsung membubarkan antrian dan menyegel paksa restoran. Sempat terjadi perdebatan antara petugas dan pengemudi ojek online dalam pembubaran ini. Insiden serupa juga terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang sempat terekam video amatir. Nyaris terjadi keributan saat ratusan pengemudi ojek online lama menunggu dan memaksa melakukan pemesanan. Di Bandung, Jawa Barat, petugas menyegel tiga gerai restoran cepat saji yang diserbu ribuan pengemudi ojek online mengantri melakukan pembelian promo salah satu produknya. Petugas pun membubarkan kerumunan massa ojek online, selain menutup restoran, pengelola juga dikenakan sanksi administrasi. Itu ada tiga ya, dari Buah Batu, Kopomas, Bacip dengan Cibiru. Tapi ada juga yang dihentikan oleh kecamatan, ada dua kalau masalah, Cicendo dengan mana gitu ya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan pengemudi ojek online berdesak-desakan di loket untuk bisa mendapat orderan pesanan promo yang tengah viral. Petugas terpaksa membubarkan kerumunan dan sempat terjadi keributan saat pengemudi ojek online tak bisa mendapat pesanan. Dari Jakarta, Bandung, dan Makassar, tim kontributor melaporkan. Aksi begal sadis dengan modus tanya alamat di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Korban sempat melawan, tak berdaya, dan menyerahkan handphonenya setelah diancam pelaku dengan senjata tajam. Kamera CCTV di Jalan Pisangan Lama 3 Pulau Gadung, Jakarta Timur ini merekam aksi begal yang dilakukan kawanan pemotor terhadap seorang pemuda. Lima pelaku dengan dua motor beraksi di tengah keramaian dengan modus pura-pura tanya alamat. Korban yang sempat melawan akhirnya menyerahkan handphonenya setelah diancam dengan senjata tajam oleh pelaku. Usai beraksi, kelima pelaku langsung kabur. Nanyain jalan Pisangan Lama, kata saya Pisangan Lama mau ke sana bang. Pura-pura nanya dia? Iya, pura-pura nanya jalan. Oh, terus? Ngeluarin jururit, ini HP-nya, direbut HP saya lagi mainin HP. Itu sempat ngelawan tadi abangnya? Sempat,
dia udah nodong cerulit, saya pegang itunya, tangkis gagangnya. Korban akan melaporkan aksi pembegalan ini ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Saat menunggu ojek online, seorang menjadi sasaran jambret tas di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban berusaha mengejar pelaku yang kabur menggunakan motor. Seorang pelaku yang menggunakan motor datang dari arah belakang seorang wanita yang sedang berjalan kaki sambil menunggu ojek online di Jalan Beton Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan cepat, pelaku segera menyambar tas dan segera kabur meninggalkan korban. Upaya korban mengejar pelaku tak berhasil. Pelaku membawa kabur tas berisi telepon genggam, dompet, serta uang tunai. Peristiwa terjadi saat kondisi jalan sedang sepi. Aksi jambret maupun pencurian di kawasan ini sudah sering terjadi. Orang yang itu, yang lagi nunggu Grab itu, ya dipepet sama jambret itu, langsung dianya dibawa kabur tasnya, ditekan orangnya. Itu ceweknya masih muda apa ibu-ibu? Nggak begitu tua, bahaya lah kayak warga. Kita gini. Warga meminta polisi agar melakukan patroli rutin di kawasan ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria memakai atribut ojek online mencuri dua handphone di depot pengisian air mineral. Pelaku beraksi saat korban tertidur. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian yang terjadi di salah satu depot pengisian air mineral di Kota Makassar yang dilakukan seorang pria beratribut ojek online. Dari lokasi, pelaku menggasak dua unit handphone yang tergeletak di meja. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku bernama Heri dan diringkus di rumahnya di Perumahan Bumi Tamaran Rea Permai, Kota Makassar. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku menggunakan kostum ojek online saat beraksi untuk mengelabui calon korban bila kepergok. Pelaku yang telah lanjut usia ini merupakan residivis kasus yang sama, menjual hasil curiannya untuk bermain judi dan membeli sabu. Nah, kau gunakan apa itu? Pasang nomor, Pak. Pasang nomor, togel? Iya, Pak. Sama apa? Narkoba, Pak. Narkoba? Narkoba apa? Sabu-sabu, Pak. Sabu-sabu. Sudah berapa kali kau melakukan aksi pencurian? Baru kali ini, Pak. Sebelumnya enggak pernah? Pernah. Pernah ditahan sebelumnya? Pernah, itu pernah ada, Pak. Kasus apa? Pernah ada. Yang bersangkutan sebenarnya bukan kerjanya adalah tukang Grab. Namun yang bersangkutan tidak punya kerjaan yang pasti. Jadi untuk mengelabui begitu, Pak, ya? Hanya mengelabui korbannya. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dan terancam penjara 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Sebuah motor tiba-tiba terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang menyambar tangki bahan bakar. Kepanikan terjadi saat satu sepeda motor terbakar ketika mengisi BBM di SPBU di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak merembet. Diduga api disebabkan korsleting listrik di bagian mesin yang menyambar tangki yang belum ditutup. Petugas dibantu warga berupaya menjauhkan motor dari pompa pengisian bahan bakar. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Pemirsa, 3 pekan hilang, wanita hamil ditemukan tewas terkubur di septic tank rumahnya. Korban hamil 7 bulan dari pernikahannya dengan suami kedua. Lantas, apakah korban dibunuh sang suami yang menghilang? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.